pagi kawan-kawan Jelajah Bangka. Hari ini saya Wirsa Firdaus sangat berbahagia sekali karena oleh Bang Alvin saya diajak ke suatu tempat di Bangka Barat, tepatnya ini Tanjung Nyur ya. Saya pernah ke Tanjung Nyur ini tahun 95, dulu berperahu dari Pangkalan Beras ke sini ya. Dan hari ini untuk kali kesekiannya, kali keduanya saya ke sini, alhamdulillah ternyata di sini nelayannya oke banget, terasinya yes banget, dan terinya boleh dicoba. Makasih Bang Alvin. Siap. Mudah-mudahan nanti survei kita ini bisa merekomendasikan kepada para datuk untuk bisa kita gajah ke ekspedisi selanjutnya. Siap. Harapan Bang Alvin nanti apa hasil survei? Ya, kita tentunya sebagai orang Bangka harus banyak belajar dan tahu daerah-daerah kita, baik sejarah budaya. Kita juga ada datuk Elvian ya, pakar sejarawan kita. Dan luar biasa Bang Wirsa, orang Bangka yang duli, kawa dingulon kami orang-orang muda ini. Berterima kasih banyak kepada Datuk Wirsa, Datuk Priyo Banting ini. Luar biasa, salam jelajah. Saya koreksi sedikit ya, ini jangan mereka mengaku muda terus kita dibilang tua. Kita belum tua, mereka sudah terlalu muda. Oke, ya, siap jalan. Makasih. Lewat. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak Spradi semua menyusuri Sungai Jering. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Bersama para datuk, kita akan ajak sekretarik semua untuk menyusuri Sungai Jering yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat. Titik awal keberangkatan kami menyusuri Sungai Jering dimulai dari Desa Tanjung Nyur, dipandu langsung oleh sesepuh desa setempat. Kata lain jengkol dalam bahasa Bangka, tanaman yang memiliki aroma khas dan sampai sekarang buah ini masih banyak peminatnya. Kenapa sungai yang kami telusuri ini bernama Sungai Jering? Mungkin banyak orang bertanya kenapa, sementara jering itu sendiri adalah jengkol. Menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat Bangka sejak dulu hingga saat ini, ketika pertama kali ditemukan, sungai ini belum memiliki nama. Di sepanjang sungai terdapat banyak pohon jering atau jengkol, sehingga pada saat itu tercetuslah nama sungai ini, yakni Sungai Jering. Namun sekarang, di sepanjang Sungai Jering tidak akan kita temukan lagi pohon jering atau jengkol, malahan kita akan banyak menemukan pohon bakau. Termasuk sungai terbesar yang ada di Pulau Bangka. Sungai ini memiliki banyak anak sungai, antara lain Sungai Tanjung Nyur, Sungai Limbung, Sungai Manise, Sungai Rande, Sungai Temiang, Sungai Pengalen, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang, Sungai Rangkui, Sungai Mancung, Sungai Ruap, Sungai Mentubung, Sungai Jering Kecil, Sungai Belar, Sungai Beras, dan Sungai Limang. Pada masanya digunakan sebagai jalur transportasi laut penghubung antara Pulau Bangka dan Palembang, di mana Pelabuhan Kayu Arang merupakan pelabuhan kapal feri Palembang-Bangka yang berjaya pada tahun 90-an. Namun pada akhir 2000-an, pelabuhan ini berhenti beroperasi, dan sekarang pelabuhan kapal feri Palembang-Bangka telah dipindahkan ke Muntok. Bekas
Bekas kejayaan pelabuhan Kayu Arang masih bisa kita lihat sampai sekarang, dengan masih adanya puing-puing dermaga pelabuhan. Lokasi ini di kala sore cukup ramai dan menjadi spot favorit bagi para pemancing, baik penduduk sekitar maupun dari luar. Dapat dibilang surganya udang selain ikan, karena di sungai ini terdapat berbagai macam jenis udang, dari udang rebon sampai dengan udang satang. Hal ini dapat dibuktikan di sepanjang aliran Sungai Jering maupun aliran anak Sungai Jering dapat kita temui tugu. Apa itu tugu? Tugu adalah alat untuk menangkap berbagai macam jenis udang yang digunakan oleh para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari aliran Sungai Jering. Selain itu, bagi mereka yang hobi memancing, tak salah memilih Sungai Jering sebagai spot memancing. Terus menyusuri Sungai Jering dari hilir sampai ke hulu. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Terlihat jelas harmonisasi alam antara sungai dengan ekosistem pendukung lainnya. Tapi ketika sampai di hulu Sungai Jering, kami dikejutkan dengan pemandangan yang membuat miris. Sejumlah tambang timah rakyat beroperasi di sana. Apabila tambang timah rakyat ini dibiarkan terus beroperasi, maka akan berdampak langsung pada ekosistem yang ada di Sungai Jering. Dengan kata lain, keasrian alam Sungai Jering akan rusak. Akan terjadi pendangkalan sungai dan hilangnya tanaman mangrove. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup berbagai hewan sungai, seperti ikan, udang, dan lainnya. Dampaknya juga akan langsung dirasakan para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari Sungai Jering karena rusaknya alam Sungai Jering ini. Padahal, Sungai Jering ini memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Tak menutup kemungkinan, Sungai Jering ini dapat dijadikan salah satu spot wisata air. Hulu itu ternyata banyak terdapat tambang-tambang timah dengan ponton yang luar biasa banyak. Nah, salah satunya kita lihat ada di pinggir ini. Nah, saya kira tadi sungai ini terbebas dari ponton-ponton timah, aktivitas tambang. Menarik. Nah, kita mencoba untuk memancing di beberapa tempat. Memancing ikan, memancing udang, dan ternyata yang dapat hanya ikan kecil. Itu pun bukan ikan, hanya sejenis belut. Begitu.
Nah, jadi saya kira apakah sungai ini tidak memiliki ikan atau tidak, saya tidak tahu juga. Padahal umpannya sudah luar biasa bagus. Umpan yang kita bawa itu berupa udang dari Tanjung Nyur yang memang merupakan penghasil udang di daerah Bangka ini, ya, salah satu penghasil udang di daerah Bangka ini. Kita mau mancing dari pukul 10:30 siang hingga sore hari ini, ya boleh dikatakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi meskipun demikian, ini perjalanan yang sangat menarik. Menariknya karena kita menyusuri beberapa anak-anak sungai dari Das Jering ini, diantaranya sampai kita ke sungai paling hulu, ya, Pangkalimbang salah satunya, dan di hulu itu sungai Mancung, ya, sungai Mancung yang luar biasa, harusnya tadi begitu sangat deras. Nah, mungkin deras itu karena sungai yang hari ini pasangnya sangat luar biasa dalam. Nah, hingga akhir ini, akhirnya kita sampai pada pukul 5:44 di dermaga Pangkal Kunyit. Ya, Pangkal Kunyit, ya, Kayu Arang ini. Dan menariknya di sini kita masih berusaha untuk mancing. Apakah ada ikannya nanti, kita coba keberuntungnya sini. Dan salah seorang teman kita ada di sana sudah menceburkan pancingnya. Nah, itu saya kira itulah mungkin ini pengalaman yang menarik, ya, menarik. Nah, itu ternyata ada sangkutan, apakah sangkutan ikan atau ikan atau apa namanya sangkutan perampak, kita nggak ngerti. Nah, namun luar biasa ini, kita rasakan sensasinya. Luar biasa, luar biasa, gede. Dan lepas. Oke, terima kasih banyak, ya. Oke, salam untuk kawan-kawan semua. Sesuai dengan target kita, sasaran kita hari ini, bahwa kita akan survei di Sungai Jering, ya, untuk keperluan nanti Jelajah Bangka Peduli Kampung. Kepada Datuk-Datuk dapat kami sampaikan, Datuk dan Datin, bahwa ternyata Sungai Jering ini banyak anak sungainya, baik yang anak sungai dengan di hulunya ada perkampungan ataupun tidak. Dan setiap anak sungai mempunyai potensi masing-masing tentunya. Seperti tadi di kampung apa tadi, ya, tadi di dusun apa? Pangkalimbang itu, ya. Ternyata di dusun itu yang merupakan bagian dari desa Pangkal Beras, mereka kehidupan sehari-harinya menurut saya luar biasa, ya, dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Tadi kepala dusunnya bilang bahwa mereka penghasilannya kalau lagi musim kepiting mereka nangkap kepiting, musim udang mereka tangkap udang, kemudian pada saat musim madu mereka ngusung madu, gitu, ya. Artinya dalam satu tahun penuh itu ada siklus kehidupan di situ yang cukup menarik untuk kita perhatikan dan kita lihat. Nah, begitu juga dengan daerah-daerah lain di anak, salah satu anak sungainya itu yang ke desa Penyapa, di sana ada wisata mangrove, menarik. Jadi artinya mungkin, ya, ke depan tangkapan Das Jering ini akan menjadi sebuah wisata air yang sangat menarik, atau bahkan lebih dari itu, menjadi sebuah kawasan kota air di Bangka Belitung. Dan ini sangat menarik. Terima kasih.
saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Desa Tanjung Liur, komandan kapal, pemandu, navigator yang telah mengantarkan kita dari muara sungai Jerik, muara sungai Jerik sampai ke hulunya yang memakan waktu nyaris satu hari. Di sini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa atau penyimak atau apalah gitu kan. Di sini kita ada semacam pengenalan secara geografis khususnya tentang kampung halaman tercinta Pulau Bangka, yang mana dari sekian banyak sungai besar yang ada di Pulau Bangka, salah satunya adalah Sungai Jering. Sungai Jering ini terletak di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang bermuara di Desa Tanjung Liur dan berhulu diperkirakan sekitar Dusun Belit atau sampai ke Desa Tebing, kurang lebih itulah. Yang mana anak sungai tersebut sangat yang mana di sepanjang sungai utama Sungai Jering itu terdapat banyak sekali anak sungai, salah satunya yang tadi kita singgahi bersama yaitu Sungai Limang yang berhulu tidak jauh dari Dusun Pangkal Limang yang merupakan masih masuk wilayah Desa Pangkal Pras, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Begitu juga dengan anak sungai yang lain seperti anak sungai Jering Kecil, juga anak sungai Meras, ada juga anak sungai Mentudung ya kalau nggak salah tadi. Mentubung, terus juga anak sungai Penyampak, anak sungai Temiang gitu kan, sampai di hulu tadi anak sungai sungai Mancung ya. Dan juga di Sungai Jering ini memang sampai hari ini saya juga sebetulnya belum mendapatkan historis tentang sungai ini sendiri, flashback masa lalunya ya, tapi di sini yang tersisa dari sekitar 3 dekade ke belakang adalah bekas pelabuhan feri Kayuwarang yang pernah beroperasi di sekitar akhir tahun 80-an, mungkin saya kira pernah beroperasi sekitar belasan tahun lah itu pada masanya, gitu, sebelum pelabuhan itu sendiri pindah ke Mentok, Pelabuhan Tanjung Kelian hari ini. Jadi untuk statement terakhir dari saya sendiri, khusus generasi muda, mari bersama-sama kita menjaga kondisi kealamian sungai ini, jangan sampai terjadi semacam pengerusakan secara sporadis lah, entah karena itu entah karena tambang atau apalah gitu kan, yang mana tadi sempat juga di bagian hulu sungai itu terdapat aktivitas tambang yang saya kira masih sampai hari ini masih berjalan ya, cuman karena hari ini nggak ada aktivitas mungkin karena libur ya. Nah, itulah hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua masyarakat atau mungkin siapapun yang bisa yang menerima perian kita hari ini. Ya cukup sekian, terima kasih. Sungai Jering bisa menjadi salah satu spot wisata yang menarik, sehingga bisa mengundang banyak wisatawan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Sungai Jering. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan jaga alam kita dengan tidak merusak alam demi keberlangsungan hidup kita bersama.
demikian ekspedisi kami menyusuri Sungai Jering. Semoga video ini dapat memberikan informasi untuk spreadit semua. Kita akan bertemu lagi di ekspedisi selanjutnya. Sampai jumpa dan salam budaya. Bagikan waktu buat ibadah. Bagikan waktu.